Nah, alhamdulillah kita juga di sini ingin mengembangkan bagaimana BUMK ini mampu mendapatkan PAD, PAK, pendapatan asli kampung. Nah, alhamdulillah di BUMK kita ini memang sesuai dengan kanun kampung pendirian BMK tahun 2019 memang ada beberapa pembagian, salah satunya untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, fakir miskin dan juga mantin. Inilah sebagai sumber pendapatan. Dan dari dulu, dari tahun 60 kolam ini sudah ada untuk pembangunan bangunan yang ada di sini secara swadaya sebelum ada bantuan dana desa. Oleh karena itu kita berharap dengan momentum seperti ini mampu mendapatkan pendapatan asli kampung dan hobi para pecinta pancing mania juga tersalurkan dan dia mendapat apa namanya itu ada sedikit semangat untuk kita bebaskan memancing. Dan yang terakhir adalah di samping memancing juga kita buat lelang ikan bagi masyarakat kita yang mau membeli ikan murah 30.000 per kilo, silakan datang ke sini tinggal timbang saja langsung dibawa pulang. Ya mungkin seperti itulah gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.